Hello, assalamualaikum guys. Hari ni aku nak share unboxing untuk koleksi karya Monumental Tembakau Kartini Memory. Aku baru receive this week benda ni. Komik ni memang dah lama ada dalam wishlist aku dan aku bersyukur sangat Komik M dengan PTS decide untuk buat box set untuk buku Kartini ni. Untuk pengetahuan korang, untuk box set ni ada dua package, tu package A dan package B. Package A dia termasuk t-shirt. Manakala aku memilih package B yang di mana tak ada t-shirt. Okey, kita akan go through apa yang ada kat dalam box ni. Yang pertama kita ada ialah buku komik Kartini. Ni hardcover memang tebal terbaik lah dia punya kualiti ni. Itu tribute yang terbaik untuk karya unggul tembakau. The next kita ada warkah penerbit daripada Wan Zhu, CEO Komik M. Ucapkan terima kasih kerana menyokong karya daripada arwah Azhar Ahmad, iaitu atau tembakau. Okay, next kita ada postcard. Postcard yang ada karya Kartini daripada tembakau. Kita ada in total, kita ada keseluruhan ni kita ada 4 postcard dengan design yang berbeza karya daripada tembakau itself, berkenaan dengan komik Kartini ini. Dan seterusnya kita ada turut disertakan poster Kartini kembali. Aku assume ni adalah cover depan Kartini kembali mungkin. Aku tak nak baca buku Kartini kembali, buku ukuran A4. Dan seterusnya adalah poster Kartini bersaiz A3 berkala karya daripada tembakau. Okey, aku nak unbox buku Kartini Memory ni. Untuk pengetahuan, Kartini Memory ni dah menghimpunkan koleksi Kartini, Kartini kembali dan tambahan bonus yang dijelmakan sebagai Kartini akhirnya finale, yang mengandungi pendedahan manuskrip awal komik Kartini, surat-surat cinta tembakau, skrip Kartini the movie, khazanah karya tembakau, kronologi sejarah penerbitan Kartini dan temubuat eksklusif dan banyak lagi. Muka-muka awal terdapat satu page tribute kepada Awarham Zahar bin Ahmad, iaitu tembakau. Karya Kartini oleh tembakau ini diterbitkan pada tahun 1997 di bawah majalah Varia Lawak dan kemudian Landun. Pada yang tak pernah baca buku ni, buku Kartini ni mengisahkan kecintaan budak sekolah nama Yun dan Kartini. Buku ni nostalgic gila. Bila baca memang teringat zaman-zaman bercinta, zaman sekolah aku. Memang nostalgic aku ni. Buku hardcover ni terdapat 320 muka surat, termasuk dengan banyak-banyak benda bonus daripada Awarham Tembakau punya art. Buku ni sangat-sangat berbaloi buat peminat Kartini dan peminat tembakau khususnya. Tahniah untuk pihak yang mengeluarkan dan menerbitkan box set ni, itu terutamanya Komik M dan PTS. Dan buku ni bukan sekadar untuk peminat atau yang pembaca Kartini, dia juga adalah untuk pembaca yang baru nak mengenali komik Kartini ataupun karya Awarham Azhar Ahmad atau tembakau. Untuk kesempatan ni aku juga ingin kita sama-sama menghadiahkan surat al-fatihah kepada Allah Azhar bin Ahmad. Semoga dia tenang di sana. Assalamualaikum guys.